Gue santai-santai, ini keluarga aja, papa gue aja. Maksudnya kalau nggak bisa nggak apa-apa, karena lagi pandemi juga kasihan. Iya, kita juga kan kalau mau datang ke rumah juga izin kan, kalau harus buat anut. Aku kan sempat tuh ngomong sama satu itu mau start sampai. Sasha, iya sama aku. Aku mau jenguk dong, udah ntar aja pas acara. Iya benar. Itu. Makanya kita datangnya pas akikah kan waktu itu kan. Iya. Nggak ya kita pas habis cerot ngelahirin kita datang. Cerot. Cerot. Yang ngelahirin apaan gitu. Kami tidak melahirkan, aku udah tahu tadi. Iya. Kamu melahirkan? Kemarin, jadi pas ulang tahun dia melahirkan. Dia anak kedua ya? Iya. Anak kedua kan ya? Dua. Siapa namanya? Yang mana yang baru? Anak kedua. Arzebia Niversa Adams. Cakep Arzebia. Arzebian. Niversa Adams. Sama lagi satu bilang. Gue jadi ingat Abu Hurairah Adimasyki di Damaskus. Kita Adausi dari mana? Mikdat Adausi itu kalau mikdatnya kan sahabat, katanya itu berperang Badar itu kan. Sahabat Nabi yang keren lah pokoknya. Adausinya itu kalau dalam Arab katanya pangeran berkuda Ustaz. Bisa satu lagi kegedean ya? Enggak, maksudnya biar enggak kelihatan. Tadi yang itu apa tadi? Arzebian. Universal. Dari Universal itu dari universal. Oh. Enggak. Cepat ini. Cepat ini. Cepat ini. Punya kasih sayang. Mudah-mudahan. Yang baik untuk umat, ya kan. Dan dia adalah pangeran berkuda. Nah, harapannya. Emang dalam bahan wanita dong. Amin. Kan cewek-cewek keren banget dijemput sama pangeran. Iya. Amin. Amin. Cinderella banget. Amin. Sekarang kita lagi mobil. Ini cewek sama cowok. Kata anak yang gini. Tuh bilangnya tuh sama yang pada minta dijemput sama cowok berkuda. Ada itu kan, Busia Delman. Berkuda. Iya benar. Udah jarang sekarang Delman ya? Iya, di Bekasi ada. Jadi asik, komplek Taman Mediterania. Ada kan di PRJ, KPRJ. Oh iya. Masih ada mah. Lagi kita kasihan animal abuse nggak sih masuknya? Selain itu masih ada selain banyak tuh kuda udah pada jatuh udah capek di. Ya, jangan kalau masih capek kalau Rasulullah kan kuda perang udah lagi. Iya ini kuda disuruh nyari duit kan. Dari orang di sini. Wala dia tidak bahak demi kuda. Masih ya pak. Iya. Dobha berarti dobha ya kuda perang tuh ya. Dobha itu kakinya yang ini pasien gitu aja. Dobha ini aneh enggak? Itu sebenarnya gini. Pahala bagi orang yang berkuda untuk perang, pahala buat nih semuanya nih ya. Yang berangkat jauh untuk bekerja pakai mobil yang ngeluarin asap. Oh, pahalanya itu. Makanya bisa ke situ juga ya kalau sekarang. Kan sekarang mobil. Iya, mana ada. Keluarin bensin itu diganti sama Allah rezekinya gitu maksudnya. Oh. Zaman Nabi kan kudanya. Sekarang mobil. Kenapa gue jadi tausian dulu ya? Kenapa? Kak, di surat 16 ayat 8 kak. Allah ciptakan kuda, bakal keledai untuk kendaraan, barang dan perhiasan. Dan Allah sudah bisa menciptakan akan tidak kamu tahu. Dulu kuda, sekarang mau bilang. Ya. Sama. Jadi kami lihat untuk kan jauh jaraknya. Oh, jauh. Sama banyak. Gede dia pahalanya. Amin. Sama gitu. Iya. Untuk istri yang menunggu di rumah, iya. Untuk anak, untuk yang mendamping. Cucu. Dapat. Mana pendampingnya? Yang mbak nganterin mana? Aku. Ibu dan dirinya? Oh, Masya Allah. Ini kakakku, ini kakak yang pertama. Jadi ini nomor ini pertama, kakak. Tiga, order nomor tiga. Nah, yang ini tiga. 07. Kita lulus SMA sih baru laku. Oh, 3. 92. Aku 91 sudah lulus. Kuliah. Aku juga bukan lulus SMA. Aku baru lulus SMA. Aku belum lahir. Ternyata ya, Allah pertemukan dia masih di dalil mahfuz ketemu gue. Udah rulah ya? Udah rulah. Lumayan kalau live ya, sampai jam 3 jalan. Juga sepi banget. Terus permanen kita Mas Arif? Permanen di sini. Soalnya nggak ada jamaah, studinya kegedean kan di Jadi studio yang bekas kita buat sampai. Kang, studio Islamitina buat mana? Buat studio apa? Hah? Nggak tahu.
Baru sudah sendiri. Makasih. Iya, pasang lambungmu sayang. Gak apa-apa lah ya, yang penting happy ya. Udah, sayang. Kenapa sih pada sayang banget sama aku ya? Nanti kalau... Ternyata mungil ya aslinya. Ternyata mungil. TV kelihatannya. Berut ya? Kamu iya, kenapa ya? Nanti kalau udah pakai kayak gini, terus nanti pakai lip gloss, jadi biar kelihatannya tuh bibirnya tuh nggak kering. Sama hijau. Baru belum tanya. Baru sinetron. Iya baru tiga episode. Lokasinya di mana? Masih luas. Ada Bekasi Timur, Bekasi Barat, ada deh. Sentul. Dari Bogor ke Sentul. Tapi ada akan bumi sini. Kalau cewek diantar jemput ya? Iya. Itu mi tanggal 14 juga kalau di daerah Bekasi. Mau aku ikut kalau misalkan nggak ada itu di alamat apa gitu kayak di acara ulang tahun gitu deh. Ntar aku kasih undangan ntar ya. Nanti Natali insya Allah mau ikut ngaji di pengajian ceria. Pengajian ceria pada itu ya, pada semangat ya. Biasa kan ibu kalau ada bintang tamu rame. Pasti. Sini gue mau foto. Tiba gini, ngajinya nomor 3, nomor 1 foto, foto status. Aduh. Ibu-ibu kalau ngaji Kak Tinda, nomor 3 ngajinya, nomor 1 foto. Nah, siap, makasih ya. Siap, ini udah aku. Ya. Makasih loh. Makasih Mas Ardi. Tukang nasi uduk udah jualan belum tuh? Udah, tadi saya udah beli pagi. Kalau misalkan sholat tuh aku kayak Bismillahirrahmanirrahim dan saya sholat isya hanya karena Allah. Itu kalau bahasa ininya bahasa Arabnya usolli fardhu isya. Fardhu isya bisa fardhu, bahasa kalau bahasa Indonesia. Oh, di bahasa Arab tuh nanti ada grammar jadi kebetulan cek usolli fardhu isya lillahi ta'ala. Itu yang pendeknya. Usolli fardhu isya itu aku kan dikasih kertas itu jadi aku belajar itu pendek kalau ngalak mah gampang. Usolli fardhu isya lillahi ta'ala. Masa kalau misalnya juga boleh karena kan masih di luar sholat. Oh iya. Kalau jauh dalam sholat. Tapi ada al-fatihah berapa? Al-fatihah. Kulhu sama ini surat apa? Inna atau inna fardhu. Itu paling pendek. Atau terpasol hirup. Kira di kawan hari inna sayang al-fatihah betar. Itu surat? Al-Kausar. Itu namanya surat Al-Kausar. Nikmat yang sangat banyak. Berarti nanti Natali insya Allah diberikan nikmat yang sangat banyak.
sama apa lagi? Kulhu. Kulhu. Coba coba. Kulhu Allahu Ahad, Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keren. Mudah-mudahan Kulhu Ahad selalu ada di hatinya. Sama mak-mak juga gitu. Tapi kalau misalkan paling kita ada pendek. Kalau misalkan kita ada imam itu tetap sama usholli. Tetap boleh. Pokoknya kalau selama di luar sholat kita bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Pas di dalam sholat baru. Tapi kalau kita pakai imam kita diam. Oh. Tapi hari usaha kemarin cari-cari saling dong. Aku juga mau ganti baju dulu. Karena aku ganti baju dulu. Baru lahiran. Assalamualaikum, Hadi. Assalamualaikum. Salam. 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 Salam.